Syederalun, 6 ribuan murid sekolah dasar di Kabupaten Pidi hari ini mengikuti tryout ujian akhir berbasis nasional atau USBN yang digelar serentak selama 2 hari. Dinas Pendidikan Pidi mengklaim tryout ini dipersiapkan lebih matang sehingga berlangsung secara bersamaan di seluruh SD di wilayah itu. Kegiatan ini, Syederalun, bertujuan agar murid terbiasa mengerjakan model soal USBN sekaligus mengukur kemampuan murid. Salah satu evaluasi daripada Dinas Pendidikan adalah melihat kemampuan daripada siswa. Apakah pelajaran diajarkan oleh guru-guru sekolah mampu mereka serap? Sehingga dalam ujian nantinya mereka bisa menjawab, otomatis nilainya akan bagus dan tentunya dengan sendiri mutu itu akan meningkat di sekolah-sekolah, terutama di Kabupaten Pidi. Dari Sigli, Nurni Hayati, Serambi On TV.